tak tahulah pada mata aku clear sangat terima Allah kat situ. Kenapa jadi trending tu aku pun tak tahu. Allah dihina, Islam dihina. Depa penyembah-penyembah ni. Ha ni depa penyembah ni. Nampak tak? Selepas isu kalimah Allah yang dicetak pada stokin, kini tular pula video memaparkan kasut yang juga tertera kalimah Allah. Mengikut maklumat, kasut yang dijual secara terbuka di Kuantan Perit tersebut secara jelas tertera kalimah Allah pada bahagian tapak kasutnya. Tidak dapat dipastikan apakah motif sebenar syarikat tersebut mengeluarkan kasut yang secara jelas menghina agama Islam. Setakat ini masih belum ada apa-apa kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa. Okey, baru ni 30 hari bulan 3 baru ni, which is hari Sabtu, aku ada shopping sikit dengan bini aku untuk raya. So aku tengok kedai Vern waktu tu penuh, kedai Vern dekat KP ya, dekat KP Kuantan Perit. Jadi masuk-masuk bini aku ni minatlah dengan satu kasut ni. So inilah kasut dia. Kasut ni aku beli hari tu, lepas beli terus tak buka-buka dah, bawa balik rumah terus letak dalam bilik. So hari ni aku terletih hati nak check, nak buka, nak tengok. Tapi korang tahu tak, bila aku buka-buka, bila check je Vans ni yang baru lagi ha, kertas pun tak buka lagi. Vans dia keluarkan kasut, kau nampak tak kalimah Allah? Cuba ni, nampak. Kau nampak tak betapa kuah hajarnya? Macam ni pun mesti nampak. Tak tahulah pada mata aku clear sangat kalimah Allah kat situ. Kenapa jadi trending ke aku pun tak tahulah. Benda ni macam jadi trending pun darah ni dah. Tak faham tapi agak kurang ajar lah dengan cara dia ni. Jadi sekarang ni aku tak tahulah apa motif dia keluarkan logo macam ni ataupun corak-corak macam ni dekat tapak kaki. Baru lagi tak sentuh lagi, tak buka, tak apa pun. Tiba-tiba hari ni aku rasa tergerak hati nak buka. Aku nampak ni. So besok ni aku nak pergi ni dari TikTokers lah. Ni bini aku check. Ada seorang bawah juga ni, dia pun kena juga. Bini aku check pun sama, ada logo yang sama. Jadi besok ni aku nak pergi balik kedai Vans tu, aku nak tanya dia apa motif dan aku nak minta rupiah lah. Ataupun aku nak balik duit aku. Nampak tu, aku beli 30 hari bulan 3, harga dia RM100 untuk kasut ni. Tidak lama kemudian, tular pula sebuah video memaparkan tindak balas seorang lelaki yang dipercayai hilang sabar apabila agama Islam kerap kali dihina di Malaysia. Lelaki tersebut jelas tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku dan memberi teguran kepada pihak-pihak yang tertentu supaya dapat mengambil tindakan yang lebih tegas. Ni Agung Malaysia, Ketua Polis Malaysia. Jangan takut sangat tu lah. Allah dihina, Islam dihina. Mereka penyembah-penyembah ni. Ni mereka penyembah ni. Nampak tak? Ni mereka penyembah ni. Yang hampa takut sangat. Islam-Islam yang menumpang bernafas dekat Malaysia ni, sedar diri sikit. Jangan tengok je, hampa hidup tu pun Allah bagi, sedar sikit. Ha? Islam kena hina, biar. Bodoh ke kau ni? Ha? Bodoh, takut sangat dengan kafir, takut mati. Bodoh.